SpongeBob SquarePants. Kali ini kau keterlaluan. Wow. Yang pantat mulia akhirnya muncul. Penjual minyak siput ini menyusup ke kamar mandi kerajaanku dan mencuri sabun gelembungku. Ia tidak menyebabkan bahaya hingga sikap positif yang kau miliki mendukung dirinya. Kau tahu seberapa besar kekuatan yang ia dapat setelah mendapatkan jelly yang cukup. Diam! Sekarang aku adalah ratu lautan dan dengan kekuatan jelly kosmik, aku akan mengubah lautan sesuai keinginanku. SpongeBob, aku telah menoleransi keteledoranmu selama bertahun-tahun, tapi sudah cukup sekarang. Karena dirimu, aku telah diculik. Aku harus belajar bicara lagi dan toiletku tersumbat jelly. Cukup, sudah cukup. Kau tahu itu tidak seburuk itu. Aku akan ambil pengisap toilet. Kau tidak akan kemana-mana, Muffin kecil lezatku. Kau memiliki sikap yang sempurna untuk peliharaan baruku. Jadi, dan kenapa mulutku terasa seperti jelly? Apa
Harus kuakui, SpongeBob, pendekatanmu lebih hebat daripada penjaga istana. Kau berhasil menangkap Madam Cassandra. Tentu kau juga sudah membantu dia hampir menghancurkan kita semua. Tapi jelinya sudah diatasi sekarang. Sebagai hadiah keberanianmu yang luar biasa, aku memberimu satu permintaan terakhir. Jadi berpikirlah. Setelah hari ini, hanya ada satu hal yang aku inginkan, dan itu adalah... Itu menyenangkan. Kuharap aku bisa melakukannya lagi. Patrick Cannon!